Mutiara Septiani, adik dari ajudan Prabowo Subianto yakni Rizky Irmansyah, menjadi sorotan publik setelah video dirinya bersama rekan-rekannya membahas soal settingan yang diunggah oleh Nikita Mirzani di Instagram pada Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Dalam video tersebut, Mutiara terlihat duduk bersama seorang pria dan wanita. Si pria terdengar menyinggung soal masalah settingan menjelang pemilu dan Mutiara tampak membenarkannya. Perbincangan singkat antara adik Rizky Irmansyah dengan rekannya itu sontak saja memunculkan spekulasi warganet bahwa mereka sedang menyinggung persoalan hubungan Rizky Irmansyah dan Nikita Mirzani yang hanya settingan saat pemilu yang sudah berlalu. Perbincangan Mutiara dan rekannya ini sontak saja membuat ramai di sosial media, terlebih lagi diunggah oleh Nikita Mirzani melalui akun Instagramnya. Berbagai macam komentar pro dan kontra dilontarkan oleh warganet. Namun, Nikita Mirzani nampaknya sakit hati dengan obrolan adik Rizky itu. Sebelumnya, Nikita Mirzani lewat unggahan Instagramnya, menyinggung sikap Rizky Irmansyah yang membuat hubungannya kandas. Alih-alih merasa bahagia karena hubungan asmara, Nikita Mirzani justru mengaku terganggu kesehatan mentalnya karena hubungan tersebut. Sebelum mengunggah postingan tersebut, Nikita Mirzani sudah menduga akan ada banyak orang yang tidak mempercayai pernyataannya mengingat reputasi baik yang dimiliki oleh Rizky Irmansyah. Oleh sebab itu, Nikita Mirzani mengaku punya banyak bukti yang akan menunjukkan kebenaran kisahnya. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.